transformasi digital dalam kesimpulan rapat kerja panitia perancang undang-undang DPD RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Di Republik Indonesianya sekali lagi di bawah Mas. Rapat kerja antara PPU DPD RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dilaksanakan pada hari Rabu 23 Maret pukul 10 WIB membahas rancangan undang-undang tentang pemerintahan digital dengan kesimpulan sebagai berikut. 1. Kementerian Pan-RB menyambut baik dan mendukung inisiatif PPU DPD RI untuk menyusun RUU tentang pemerintahan digital yang mungkin nanti namanya juga akan kita bahas, tapi saat ini judulnya yang sudah kita masukkan di prolegnas itu adalah pemerintahan digital untuk segera dilaksanakan serta mendukung transformasi digital untuk mewujudkan integrated government, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan secara nasional. Gimana Pak? 1. Gimana Bu Sekjen? Oke ya. Oke. Pak Dekan, aman ya? Dari tata bahasa secara akademisi. Oke. Kedua, PPU DPD RI akan melakukan komunikasi dengan Kementerian Pan-RB dalam rangka penyusunan RUU tentang pemerintahan digital agar dapat diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah dan Kementerian Pan-RB. 2, oke ya. Dan yang ketiga, PPU DPD RI akan melakukan pendalaman dan mempertimbangkan terkait dengan usul Kementerian Pan-RB mengenai judul RUU tentang digital nasional, ada ekosistemnya tadi juga ya, nanti ditambah, agar tidak hanya mengatur aspek pemerintahan sehingga terbangun keterpaduan digital secara nasional yang holistik dan komprehensif dalam kerangka kerja ekosistem digital nasional.